Jadi saya di kontraktor sebagai helper atau kru. Nah, kalau berbicara masalah helper atau kru, kita itu bekerja di kawasan IMIP. Di kawasan IMIP ya, bukan kerja di PT IMIP. Karena kerja di PT IMIP itu harus masuk di perekrutannya IMIP. Ada proses interview, induksi, MCU, dan sebagainya. Tapi kalau di kontraktor itu sendiri, kalau ingin mendaftar itu cuma butuh fotokopi KTP, KK, dan vaksin. Biasa ada juga perusahaan yang membutuhkan surat domisili biasa juga, tapi itu tidak terlalu berpengaruh ya. Jam kerja dari jam 7 sampai jam 5. Akan tetapi kadang ada yang memiliki lembur wajib 1 jam, biasa setengah 6 pulang. Di PT-PT lain seperti itu. Kan tetapi di tempat saya ini sebelum jam 7 kita harus sudah tiba di lokasi, karena jam 7 itu kita briefing. Jadi teman-teman biasa berangkat jam 6, sebelum jam 6 juga bisa, juga ada briefing penyampaian tentang safety, penyampaian tentang keselamatan kerja, bagaimana proses penggunaan alat-alat yang ada yang kita gunakan di tempat kerja, lokasi kerja kita. Kalau di Boiler 6 ini ya masih los, ya masih los. Jadi tolong sama teman-teman semuanya, ya tolong diperhatikan itu, jangan sampai terjadi accident, ya jangan sampai jadi tumbal kita, jangan jadi mesin pus kita di sini, ya tolong, ya memberikan arahan tentang keselamatan kerja dan itu yang paling penting. Dan di lokasi kita ini itu di PLTU, kerja di boiler 4, boiler 5, boiler 6, itu yang kita kerjakan. Pekerjaan yang kita kerjakan di sini itu biasanya pasang-pasang pipa, pasang habim, pasang baut. Pasang pipa yang saya kerjakan di sini, pasang pipa, pipa cacing kadang 1 inci, 2 inci, 3 inci. Bahkan ada yang pipa besar yang tebalnya sampai 5 cm, 10 cm yang dikerjakan oleh teman-teman. Dan berbeda dengan di kontraktor-kontraktor lain, apalagi di bagian di kontraktor lain ada kru yang mengerjakan pembesian, tukang kayu, kemudian cor, bukan cor. Nah, di sini agak berbeda. Berbeda dari pembesian. Di pembesian itu, kalau di pembesian ya keras ya, bagian sipil ya, begitulah. Kalau ada teman-teman helper kru yang mengatakan bahwa di kontraktor itu kerja enak, sebenarnya itu adalah kata-kata sebagai penyemangat untuk dirinya sendiri. Kenapa? Capek, cok. Yang mengatakan itu kerja santai, tidak ada itu. Kita capek cuma karena dengan tujuan yang mulia, tujuan yang bersungguh-sungguh. Akhirnya rasa capek itu bisa hilang dengan sendirinya kalau kita kembali ke motivasi kita, kenapa kita ada di sini. Panas, mulai kalau teknik hari kita itu baru tertolong kalau ada hujan. Nah, itulah kebiasaan anak-anak itu, kalau sudah triknya sudah tidak bisa ditahan lagi, banyak yang teriak itu, kulu kulu kulu. Nah, itu Cina juga teriak, biasanya ada yang teriak. Hujan pergilah, datanglah lain hari.
Cina ingin bekerja, hujan pergilah. Kita di sini lebih sering menggunakan jemblok atau katrol itu yang untuk mengangkat pipa, menarik abin. Nah, di situ luar biasanya, karena kenapa? Beban yang ada 10 ton, 20 ton itu kita tarik pakai itu. Sangat menguras tenaga. Kemudian kalau lembur malam, itu ada lembur siangnya di sini 1 jam setengah, jadi tidur itu hanya setengah jam, itu pun kalau tidur. Kemudian lanjut malam 3 jam, itu istirahat di sini. Biasa kalau tidak ada nasi, tapi biasanya ada dipesankan nasi. Dan kerja di sini sangat-sangat diperhatikan oleh baik itu Pak Mandor, jubir Cina-Cina lainnya, bahkan ada safety-nya juga. Itu tentang pemakaian body harness, karena di sini ketinggian, jadi kita harus menggunakan body harness. Mengenai pekerjaan kita ini, biasa juga kita kerjakan helper-helper di sini ya. Biasa juga kerja sebagai welder, tek-tek untuk men-tek abim, pemasang abim. Biasanya itu dilakukan oleh helper. Nah, helper ini bisa dikatakan helper serbaguna. Karena kenapa? Kalau tidak ada welder, dia yang pasang. Berangkat pagi, bahkan ada yang berangkat subuh, apalagi yang jauh, tempatnya jauh, kos-kosannya jauh dari tempat kerja, itu biasa berangkat subuh-subuh, bukan karena jauh berkilo-kilometer, bukan, hampir bahkan cuma 5 km itu bisa kita tempuh dari 1 jam, paling cepat setengah jam. Karena kenapa? Macetnya. Coba bayangkan, yang kerja di sini bukan hanya 100-an orang, bukan hanya 200-an orang, ini ribuan orang di sini, ribuan. Makanya kalau tidak bangun cepat-cepat, berangkat pagi-pagi, ya itu bisa kita terlambat. Dan kalau kita terlambat seperti itu, ya kita tidak kerja. Mengenai gaji itu beda-beda ya. Terkadang ada PT yang memberikan, saya dulu pernah kerja di satu PT, 150 per hari, 150 per hari. Ada yang 160, ada yang 170, 180, 190, 200, tergantung bagaimana tersebut mengelola dana itu. Dan tempat yang sekarang saya kerja ini 180, bahkan ada yang 200, ada yang 220, tergantung bagaimana kinerja kita. Kalau helper ya standar lah, standar seperti itu. Kecuali yang punya skill, itu bisa naik. Kalau mengenai konflik-konflik dengan Cina, itu biasalah terjadi. Karena kenapa? Sama kayak orang pada umumnya, semua memiliki karakter yang berbeda-beda. Kadang ada Cina yang asik,
Kalau kita ketemu, dia menyapa, ni hao, halo, apa kabar? Nah, itu Cina-Cina yang asik. Tapi ada juga Cina yang so asik gitu. Itu dia datang-datang, ciki-ciki-ciki, meme ciki-ciki, meme ciki-ciki, sabi, bagai ya lo. Nah, itu dia yang so asik gitu. Kita tidak berbicara apa-apa, dia langsung menyahut, meme ciki-ciki. Nah, itu hiraukan saja. Kecelakaan kerja itu pasti ada ya, meskipun tidak terlalu fatal. Seperti biasanya kita para helper kan di sini kebanyakan gurinda yang kita pakai untuk memotong pipa. Itu sudah banyak yang terjadi bahwa matanya kemasukan garam. Meskipun ini pakai kacamata ya, pakai sedangkan lagi pakai kacamata bisa kemasukan garam, apalagi kalau tidak. Nah itu di sini kalau ada insiden-insiden seperti itu biasanya Cina bisa, apalagi kalau cuma kemasukan garam, orang Indonesia rata-rata weldernya argonnya bisa membuka garam itu. Kesulitan dalam bekerja, sebenarnya semua pekerjaan itu kadang ada susahnya, kadang ada gampangnya. Nah, tidak semua pekerjaan itu susah terus, tidak semua pekerjaan itu gampang terus. Nah, ini yang menjadi kendala teman-teman yang di sini, yang biasa masuk satu hari, baru masuk satu hari, kemudian besoknya sudah tidak masuk lagi. Karena kenapa? Di hari pertama dia masuk, dia mendapatkan pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang berat, padahal tidak seterusnya pekerjaan itu sulit terus. Kadang gampang, kadang susah, kadang gampang, kadang susah, kadang berat, kadang ringan. Ya tergantung dari situasi atau apa yang kita kerjakan. Mahar. Nah, ini yang menjadi kendala di sini. Terkadang itu ada perusahaan, ada oknum lah dalam perusahaan yang mencoba mengambil keuntungan dari mahar itu. Contohnya memasukkan anggota dengan pekerjaan ini memasukkan dalam satu PT, kemudian dia meminta mahar lah istilahnya. Kadang 1 juta, 1,5, 500. Terus, tapi menurut saya kalau mahar itu diadakan dan ada yang ditanggung, umpamanya BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan ataukah APD, helm, sepatu, baju APD, nah itu wajar lah pakai mahar. Tapi kalau masuk saya tanpa apa-apa, tanpa diberikan fasilitas apapun, saya rasa itu pungli. Itu adalah untuk pesan saya kepada teman-teman yang ingin ke Morowali untuk kerja, perbaiki niat. Ingat, perbaiki niat Anda datang ke sini, apa yang Anda inginkan ke sini. Jangan sampai Anda datang ke sini kecewa dalam keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman pikirkan, bahwa kalau kita kerja di Morowali kerja santai gaji tinggi, itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu yang harus dipatahkan, itu bahwa orang-orang yang kerja di Morowali itu uangnya banyak, kerjanya ringan dan gajinya tinggi. Tidak teman-teman, gaji memang tinggi di sini, biasa 6 jutaan, 5 jutaan, 7 jutaan, akan tetapi biaya hidup di sini luar biasa, 3 kali lipat dari kampung halaman. Nah, itu yang harus kita